Assalamualaikum semuanya. Sekarang ibu ada di belakang rumah nih. Rencananya sore ini ibu mau bikin masakan sama minuman yang seger-seger dari tanaman lidah buaya. Wow. Tuh banyak banget kan lidah buayanya. Ayo, siapa yang sudah nyobain masakan dari lidah buaya? Tapi sekarang ibu mau pilih-pilih yang besar ya. Kalau yang kecil mah jangan, kasihan, suruh nunggu besar dulu. Tuh, lidahnya mau ibu potong biar kamu nggak bisa ngegombal, apalagi kalau ngegombalnya raguan gombal-gombal gitu. Nah yang ini ya. Tuh, awas kena getahnya, hati-hati, nanti kena getah kamu. Sepertinya ini udah cukup banyak. Sekarang tinggal ibu olah. Ayo. Cuci dulu agar getahnya hilang. Tuh. Jadi kayak gini si getahnya. Sekarang ibu cuci. Proses yang kedua, ibu mau kupas. Tapi sebelum dikupas, ibu mau potong-potong dulu biar lebih gampang. Kalau panjang-panjang nanti ibu kesusahan. Jadi tiga bagian aja. Nah, caranya kayak gini nih. Tapi harus hati-hati ya, karena ini licin. Tuh, nanti takutnya pisaunya kena tangan. Oh no. Kayak gini. Tapi harus pelan-pelan. Harus bersih. Ini dia, lidah buayanya sudah selesai diproses. Sekarang tinggal dibikin es. Tapi sebelum dibikin es, sebagian lidah buayanya mau ibu masak. Mau
ibu satuin ke sini biar gampang nanti. Nah, tapi ibu mau campur sama tempe. Nah, bumbu-bumbunya ada bawang merah, bawang putih, tomat, dan cabai hijau biar agak-agak pedas. Sekarang tinggal masak. Ayo, masak. Membuat es lidah buaya itu sangat gampang. Oh iya, tadi ibu udah cairkan gula batu. Lalu ibu kasih daun pandan biar wangi. Tambahkan es biar dingin, seger. Ibu campur biji selasih, ini biji selasihnya udah ibu rendam. Sekarang gula yang udah ibu cairkan, ibu buat yang manis, banyak gulanya biar manis kayak ibu. Yang terakhir, susu kental. Es lidah buayanya udah jadi. Seger banget ini. Ini adalah cara ibu mengolah lidah buaya menjadi masakan dan minuman yang sangat segar.
Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan dalam proses pembuatannya. Nah, sekalian Ibu pamit ya. Terima kasih yang sudah menonton video Ibu sampai selesai. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Sampai ketemu di video Ibu selanjutnya. Wassalamualaikum. Selamat berbuka puasa.